Buset dah, gue saking sibuknya sama Honkestarnya, gue lupa nih kalau hari ini ada kop baru. Sumpah, kop baru hari ini ya. Jadi jangan sampai kalian lupa ya. Dua hari lagi kelar. What the hell, gue lupa gitu. Dan kita lawannya Land Eater. Jadi langsung ya kita gas di sini ya. Jadi gue baru login hari ini. Pengen kelarin daily kan. Gue pas ngecek, lah ada kop. Ini sekalian kita kelarin. Main aja, lah. Land Eater tuh gampang banget ya. Itu yang kayak apa kura-kura itulah dan jalan-jalan gitu. Jadi enaknya di sini adalah pakai shotgun gitu. Oh, ayolah, ayolah kenapa disconnect di sini? Why gitu? Why disconnect? Gitu. Aneh. Yuk, let's go. Baru sadar ya. Baru sadar ternyata ada kop baru. Ini apa lagi? Anjir, nyamuk. Ah, gue bingung. Tuh mereka kenapa sih abis matching gak mau accept atau AFK gitu. Accept aja lah. Dan oh ya, satu lagi ya. Kalau misalnya kalian udah full score, terus lanjut ya. Kalau misalnya kalian bisa lanjut, lebih tinggi damage-nya, kalian akan ranking lebih tinggi dan hadiah untuk recycling shop-nya bisa lebih gede. Ini kenapa sih mereka dua ini? Akhirnya bisa masuk. Sumpah. Oke, okay, kita pakai shotgun di sini atau kita... gak ada yang pake 2 kah? Itu gak ada yang pake 2 tuh pengen pamer skin gitu. Oke, okay, ada ya. Oke. Okay. Kita pakai drag aja di sini. Lawan lane itu tuh pengennya pakai drag karena kalian bisa hancurin shield-nya kalau misalkan kalian telat ya untuk hancurin bulatan yang biru itu. Ayo, gas. No electric cut, bodo amat. Elemen gak terlalu guna, bukan gak terlalu, gak guna sama sekali di sini. Bukan kayak di Honkestaran dimana elemen tuh guna banget, tapi di sini gak guna. Ya. Jadi untuk cop kali ini adalah Land Eater. Ya, salah satu boss yang gampang banget sih sebenarnya. Tapi di cop ini ada satu mekanik yang dia bisa nge-wipe, jadi kalian harus bisa ngelihat ya apa itu. Kalian bisa lihat gimana shotgun tuh bagus banget di sini. Tapi jangan lupa hancurin juga ya. Oke. Okay. Kalau kalian punya Scarlet sini enak, dia bisa ngehajar semua bomnya itu loh. Ini ya. Hancurilah. Nah, ya lah, ini dapat shield kan. Kapan? Kalau misalnya kalian nggak sempat hancurin itu, dia bakal nge-shield. Kita hancurin core-nya dulu. Mati dia kan. Ini jangan nyerah ya. Kalian harus bisa sampai ranking tinggi biar hadiahnya tuh lebih enak gitu. Ouch. Mati gue. Eh, itu alisnya ngapain gitu, nge-spam gitu. Dia kalau nge-spam kayak gini, dia udah overload ya, gitu. Dan biasanya pakai makro. Ya. Entah dia pakai clicker di PC atau dia pakai emulator tuh dibikin script gitu. Kalau kayak gini ya. Tapi sejauh ini nggak kena ban sih. Ya karena harus bisa hancurin itunya ya, merah-merah itu. Ini alisnya alis sultan. Ya kalau kalian lihat, power dari itu 14.000. Sedangkan gua yang udah core 2 pun cuma 10.000. Ini dia nggak tahu core berapa, mungkin core 7 kali. Sadis banget. Masih ada semenit ya? Nggak kuat sih, pasti mati. Mati. Eh, belum mati loh. Gila juga alisnya. Tuntang-tuntang-tuntang. Hancur semua. Mati gultinya. Alis juga mati. Goodbye. Gitu ya. Kan lumayan kan 1200. Dan biasanya tukar gem dulu sih. Nah ingat ya. Nanti Nier kayaknya bakal bentaran lagi sih. Jadi mending kayak ambil. Untuk...
jamnya dulu ya. Jadi gitu ya, untuk kop aja, ini untuk sekedar info aja. Karena gue juga kaget pas sing, iyalah kok ada kop ya. Gue sendiri pun udah lagi jarang ya, lagi jarang cek nick ya. Karena gue fokus di Monke Star, jadi gak sempat lihat gitu ya. Nah ini yang kita bahas dulu ya, mengenai April 28 Fixed Box. Ini ada apa sih? Stormbringer. Oh ya ini ya, ini yang kemarin yang ngaco banget ini. Jadi boss Stormbringer tuh nggak bisa diserang, gue nggak tahu kenapa. Nah ini untuk update Mei hari ini ya, hari ini. Oke, full bars ya. Ada event full bars tanggal 6, berarti besok ya. Tanggal 6 sampai tanggal 8, oke, 2 hari doang. Terus ada lagi tanggal 13 sampai tanggal 15, misalnya. Oke, jadi kita untuk info aja, kop udah terbuka hari ini, sekelarin sekarang karena cuma 3 hari, nanti tanggal besok ya, besok ya. Tanggal 6 sampai tanggal 8 ada full bars, jangan lupa ambil juga, karena kalian bisa farming skill point, dan juga untuk interception, karena ini penting banget. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan.